Kita memang makhluk yang tidak mudah menerima nasihat. Bahkan di saat hati kita sedang sedih, tidak tenang dan butuh inspirasi, terkadang kita mempunyai ukuran tertentu tentang dari mana nasihat itu berasal, bagaimana kadarnya, dan yang paling sulit ukurannya adalah untuk menerima siapa yang sedang menasihati kita. Akhirnya, berkah nasihat kebaikan pergi entah kemana, dan diri serta hati kita juga tidak beranjak dari tempat yang semula. Beranikan diri untuk membiarkan hati membuka dirinya, untuk menerima segala sumber kebaikan sekecil apapun. Kelak ketika hari bertambah, Tuhan akan menghitung kita sebagai insan yang selalu berusaha berbuat kebaikan. Hati yang kuat dan pikiran yang luas selalu mampu menerima nasihat kebaikan.